semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi dalam keadaan sehat harusnya tidak mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Kenapa? Karena pembelajaran daring kita ini sudah memasuki masa-masa awal dari materi baru. Ya, materi baru kita ini adalah materi yang membahas tentang persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi bentuk bilangan berpangkat dan bentuk bilangan angkat. Materi-materi yang diajarkan kelas 3 ini adalah materi paling banyak porsinya keluar pada saat ujian akhir nantinya. Ingat, ujian akhir kalian itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya, ujian akhir itu dalam bentuk ujian nasional. Ya, baik itu baru diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah dari Dinas Pendidikan, ataupun yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ya, itu bobotnya sama. Ya, soal yang paling banyak keluar itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang diajarkan di kelas 9. Oleh karena itu, Bapak berharap sekali mudah-mudahan materi di kelas 9 ini dapat dimengerti oleh anak Bapak semuanya. Jikapun anak Bapak semuanya kurang paham mengenai video yang Bapak berikan, maka anak-anak dapat bertanya melalui forum komentar. Forum komentar yang tersedia di Google Classroom itu pergunakanlah sebaik mungkin untuk bertanya seputar materi yang kamu tidak pahami. Sehingga Bapak mengerti di mana letak ketidakpahaman yang harus Bapak jawab sehingga kamu mengerti. Namun jika forum komentar tersebut tidak kamu pergunakan sebagaimana mestinya, maka Bapak juga nggak tahu kamu terkendalanya di mana, kamu ngertinya itu di mana. Apa pelajaran yang belum kamu mengerti? Di bagian mana yang belum kamu mengerti sehingga perlu Bapak jelaskan kembali? Bapak pastinya nggak tahu karena kamu tidak memberikan feedback pada Bapak. Nah, berikanlah feedback itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di komentar. Makanya Bapak sering menyampaikan bahwa saja, jangan lupa ya nak berkomentar di Google Classroom agar Bapak bisa tahu di mana letak kamu tidak mengerti mengenai pembelajaran Bapak. Ya, pembelajaran yang berguna itu, yang efisien itu adalah pelajaran dua arah. Yang artinya materi yang disampaikan oleh Bapak dapat feedback dari anak-anak sehingga Bapak juga dapat mengevaluasi pembelajaran Bapak. Yang bagian mana yang perlu Bapak ulangi, yang bagian mana yang nggak perlu Bapak ulangi kembali. Itu yang sangat penting. Jadi pembelajaran itu tidak hanya semata belajar mengajar tidak, tapi mengevaluasi pembelajaran itu juga poin yang sangat penting. Ya, itulah yang perlu Bapak tekankan di awal sebelum kita memasuki ke pembelajaran yang terbaru ini. Oke, jadi ingat komentar pada Google Classroom itu sangat penting ya nak ya. Jadi jangan lagi kamu mengabaikan pelajaranmu yang di kelas 3 ini. Jadi, materi yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini merupakan bagian dari materi aljabar yang sudah anak-anak Bapak pelajari di kelas 8 atau lebih tepatnya di kelas 2 SMP. Nah, di pelajaran aljabar yang kalian pelajari di kelas 2 SMP kemarin, kalian sudah mengenal yang namanya 1. Kalian sudah mengenal yang namanya koefisien atau disingkat dengan nama koef. Oke, koefisien. Yang kedua, kalian sudah pelajari yang namanya variabel. Variabel. Kemudian, yang ketiga yang sudah kalian pelajari itu adalah konstanta. Konstanta. Yang keempat itu adalah suku. Nah, inilah yang sudah kalian pelajari di kelas 2 SMP kemarin. Kita akan, Bapak akan menjelaskan mengenai keempat ini kembali sehingga pada saat masuk ke materi persamaan kuadrat tidaklah begitu susah. Nah, kita akan bahasnya ini satu persatu. Pengertian dari koefisien. Koefisien itu adalah, ya Bapak, yang Bapak lingkari ya. Yang Bapak lingkari ini yang Bapak jelaskan. Koefisien.
Koefisien itu adalah angka yang terdapat di depan variabel. Angka yang terdapat di depan variabel itu namanya adalah koefisien. Oke, yang kedua yang akan kita bahas itu adalah variabel. Nanti setelah Bapak jelaskan pengertiannya satu persatu, nanti kita akan menerapkannya di contoh soal. Variabel itu adalah huruf. Biasanya huruf yang sering dipergunakan adalah huruf A, B, C, X, Y, maupun Z. Itu huruf-huruf atau variabel yang sering dipergunakan. Kemudian, yang ketiga yang akan Bapak bahas itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak disertai dengan variabel atau variabelnya itu adalah variabel bebas. Itu disebut dengan nama konstanta. Kemudian, yang keempat itu adalah suku. Suku ini adalah sekumpulan koefisien variabel maupun konstanta yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang. Itulah penjelasan singkat mengenai keempat variabel, koefisien, konstanta maupun suku yang sudah kalian pelajari di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, kita akan kaitkan keempat-empatnya tersebut ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki pengertian yaitu persamaan yang memiliki variabel berorde 2. Maksud dari kata berorde 2 adalah pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Nah, otomatis variabel yang dipergunakan di persamaan kuadrat itu adalah satu jenis variabel saja. Misalkan X saja atau Y saja atau Z saja, atau A saja, B saja, dan lain sebagainya. Itulah bentuk persamaan kuadrat. Nah, jika persamaan yang variabelnya berorde 1, itu adalah persamaan linear. Yang sudah anak-anak Bapak pelajari di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Itulah penjelasan singkat mengenai persamaan kuadrat. Berikutnya Bapak akan menjelaskan dengan contoh apa bentuk dari persamaan kuadrat itu sendiri. Kita akan menerapkan keempat istilah-istilah tadi yaitu koefisien, variabel, konstanta maupun suku ke dalam contoh soal. Kemudian kita akan menentukan apakah contoh soal yang diberikan tersebut merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Nah, oleh karena itu kita akan buat soal terlebih dahulu. Soal nomor 1, misalkan Bapak punya soal seperti ini. X kuadrat ditambah 5X dikurang 7 sama dengan 0. Misalkan kita punya soal seperti ini. Atau sama dengan 0-nya diabaikan juga nggak salah. Nah, kita akan menandakan satu persatu. Bapak akan mulai dari yang namanya koefisien. Yang mana sih yang namanya koefisien? Oke, Bapak singkat dengan nama koe. Oke, kita akan menandai yang mana namanya koefisien. Untuk koefisien di sini itu adalah angka di depan huruf. Oleh karena itu perhatikan di sini terdapat huruf x. Di sini juga terdapat huruf x. Satu x-nya x kuadrat, satunya x-nya x. Nah, namun angka di depan huruf x kuadrat itu tidak ada. Kalau angka tersebut tidak ada, nilainya sama dengan angka 1. Perhatikan dengan warna biru yang Bapak berikan. 1 itu adalah koefisien. Jadi koefisien dari x kuadrat nilainya 1. Sedangkan koefisien dari x nilainya adalah 5. Bapak perjelas di sini, koefisien dari x kuadrat jawabannya adalah 1. Sedangkan koefisien dari x jawabannya adalah 5. Seperti itu. Sampai sini paham ya, Nak ya? Kemudian selain koefisien kita juga pelajari tadi yang namanya variabel. Variabel biasa disingkat dengan nama var. Oke, ini variabel. Nah, variabel itu sendiri adalah huruf kan seperti itu. Ingat,
Huruf di sini Bapak tandai dengan warna merah. Huruf di sini yaitu huruf X. Namun X1 berorde 2 atau berpangkat 2, satu lagi X-nya berpangkat 1. Nah, otomatis variabel tersebut adalah dua hal yang berbeda. Untuk X yang berorde 2 itu artinya memiliki dua buah nilai X, atau X pangkat 2 itu sama aja dengan X kali X. Karena X kuadrat itu jumlah X-nya ada 2, sedangkan X itu jumlah X-nya cuma 1, maka kedua tersebut adalah hal yang berbeda, adalah variabel yang berbeda. Jadi variabel di sini itu terdiri dari X kuadrat dan X kuadrat dan X, seperti itu. Itulah variabel. Tapi ingat satu hal yang perlu Bapak tekan. Variabel X, Y dengan variabel Y, X itu pada dasarnya adalah sama saja. Kenapa Bapak bilang sama saja? Karena variabel X, Y itu terdiri dari satu buah huruf X dan satu buah huruf Y. Sedangkan variabel Y, X itu juga terdiri dari satu buah huruf X dan satu buah huruf Y. Hanya saja perbedaannya terdapat pada letak dari huruf-huruf tersebut. XY diawali oleh huruf X, sedangkan YX diawali oleh huruf Y. Namun, variabel tersebut pada dasarnya adalah sama saja. Namun, hal ini tidak berlaku jika soalnya adalah X kuadrat Y jika dibandingkan dengan XY kuadrat. Ini otomatis tidaklah sama. Ini tidak sama. Kenapa? Karena X kuadrat Y itu X kuadrat Y dan XY kuadrat itu adalah dua buah variabel yang berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan untuk X kuadrat Y, jumlah X-nya sebanyak 2, yaitu X kali X, kemudian dikali dengan Y. Perhatikan jumlah X-nya sebanyak 2. Sedangkan untuk XY kuadrat, jumlah Y-nya yang ada sebanyak 2. Jadi XY dikali Y. Perhatikan jumlah Y-nya ada sebanyak 2. Oleh karena itu, X kuadrat Y dan XY kuadrat itu adalah dua buah variabel yang berbeda. Itulah hal seputar variabel. Berikutnya kita akan membahas mengenai konstanta. Pak singkat dengan nama konstanta. Jadi konstanta itu adalah sebuah angka tanpa adanya variabel, atau variabel tersebut adalah variabel bebas. Konstanta di sini, maaf Bapak salah tulis di sini konstanta. Ya, konstanta. Nah, kalau namanya konstanta itu adalah angka tanpa variabel. Coba kita perhatikan angka negatif 7 berikut ini. Bapak beri tanda yang agak beda, yaitu warna hijau. Perhatikan angka minus 7 berikut ini. Minus 7 di sini tidak disertai dengan huruf. Oleh karena itu, konstannya adalah negatif 7. Sampai sini paham ya nak ya? Mengenai koefisien, variabel, dan konstanta. Berikutnya, Bapak akan membahas mengenai suku. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, suku itu adalah kumpulan dari koefisien, variabel ataupun konstanta yang dipisahkan oleh tanda tambah maupun tanda kurang. Coba perhatikan berwarna kuning berikut ini. 1x kuadrat di sini itu namanya adalah satu suku. 5x di sini itu tandanya adalah satu suku. Kemudian negatif 7 itu sendiri itu adalah satu suku. Jadi totalnya ada sebanyak 3 suku. Nah, untuk X kuadrat 5X dan negatif 7 itu sama-sama dipisahkan oleh tambah maupun kurang. Tambah maupun kurang. Oleh karena itu, jawaban untuk suku adalah X kuadrat, 5X, negatif 7. Seperti itulah suku. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah X kuadrat tambah 5X kurang 7 yang Bapak lingkari ini
ya, yang Bapak lingkari ini semuanya, apakah x kuadrat tambah 5 x tambah 7 adalah persamaan kuadrat? Kita kembali membahas pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah variabel tunggal yang berorde 2. Variabel tunggal artinya hurufnya cuma 1. Coba kita perhatikan. Huruf di sini yaitu huruf x saja. Di sini juga huruf x saja. Namun salah satu dari variabel tersebut berpangkat 2. Maka dapat disimpulkan bahwa saja x kuadrat tambah 5x kurang 7 adalah persamaan kuadrat. Seperti itu. Itu untuk contoh soal nomor 1. Kita akan membahas contoh soal nomor 2. Contoh nomor 2 adalah 3a kuadrat kurang 10. Yang ditanya adalah koefisien, variabel, konstanta, suku, dan apakah persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat. Nah, dari soal nomor 1 yang kita pelajari, tentunya untuk soal nomor 2 tidaklah begitu susah. Coba kita akan menelaah satu persatu dari komponen-komponen yang kita punya. Di sini terdapat 3a kuadrat kurang 10. Nah, jelas kalau untuk mencari koefisien adalah angka di depan huruf. Hurufnya jelas adalah huruf a kuadrat. Jadi variabelnya sudah dapat kita jawab, yaitu variabel a kuadrat. Nah, kalau variabelnya adalah variabel a kuadrat, otomatis koefisiennya adalah angka di depan dari a kuadrat itu sendiri, yaitu angka 3. Jadi Bapak berikan dengan tanda merah. 3 yang di sini itu adalah koefisien, sedangkan a kuadrat yang di belakang itu adalah variabel. Kemudian ditanya adalah konstanta. Konstanta itu jelas adalah sebuah angka tanpa adanya variabel ataupun disebut dengan nama variabel bebas. Dalam hal ini yang angka tanpa adanya variabel adalah negatif 10 yang Bapak lingkari dengan warna hijau. Inilah yang akan kita tulis negatif 10 pada konstanta. Dan untuk 10 itu sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 3a kuadrat itu sendiri, kemudian negatif 10. Nah, inilah dua suku yang akan kita tulis di bagian dari suku, yaitu 3a kuadrat, koma, negatif 10. Itulah untuk menjawab pertanyaan koefisien, variabel, konstanta, maupun suku. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah 3a kuadrat kurang 10 adalah persamaan kuadrat? Nah, coba kita telaah kembali apa pengertian dari persamaan kuadrat. Tadi sudah dibahas di soal nomor 1 bahwa saja persamaan kuadrat itu adalah variabel yang tunggal namun berordo 2 atau berpangkat 2. Kita perhatikan variabel di sini yang Bapak lingkari dengan yang warna merah di sini, itu jelas pangkatnya adalah pangkat 2, yaitu a kuadrat. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan 3a kuadrat kurang 10 adalah persamaan kuadrat. Seperti itu soal nomor 2. Kita akan lanjut untuk soal, dua soal contoh lagi akan kita bahas. Itu soal nomor 3 dan soal nomor 4. Kembali kita lakukan sejumlah soal dengan pertanyaan yang serupa dengan dua soal sebelumnya, yaitu menentukan koefisien, variabel, konstanta, suku, dan menentukan apakah soal tersebut adalah persamaan kuadrat atau tidak. Oleh karena itu, kita akan bahas satu persatu mulai dari soal nomor 3. Kalau kita perhatikan di sini, jelas tanpa Bapak perlu jelaskan pengertian dari koefisien, anak-anak Bapak semua sudah tahu yang manakah yang namanya koefisien. Koefisien di sini tentunya adalah angka 4. Ya, sesuai dengan penjelasan dua soal sebelumnya, tentunya nggak perlu pun Bapak jelaskan koefisien angka 4. Anak-anak sudah paham dari mana datangnya angka 4 tersebut. Sedangkan variabel di sini jelas adalah variabel x. Kemudian konstantanya adalah negatif 8. Sukunya jelas dibagi menjadi dua jenis, yaitu 4x itu sendiri
dan negatif 8. Jadi kalau ditanya apakah sukunya, berapa banyak sukunya? Jawabannya adalah 2, yaitu 4x negatif 8. Nah, pertanyaan terakhir tentunya, apakah 4x kurang 8 itu adalah persamaan kuadrat? Coba kita perhatikan dulu dari variabelnya yang Bapak lingkari dengan warna merah. Di sini jelas tertulis bahwa saja variabelnya itu adalah x yang tidak memiliki pangkat. Walaupun variabelnya adalah jenis variabel tunggal, namun karena pangkatnya itu adalah 1 atau berordo 1, maka dapat disimpulkan 4x kurang 8 itu bukanlah persamaan kuadrat. Seperti itu. Ya, itu untuk membahas soal nomor 3. Sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 itu sendiri adalah 6xy kuadrat dikurang 6x kuadrat dikurang 7y kuadrat dikurangi 3. Nah, di sini di soal nomor 3 Bapak lupa memberitahu, walaupun koefisiennya 4 juga dicantumkan ya, 4-nya itu berasal dari variabel x. Jika nggak dicantumkan, kita juga nggak tahu yang mana. Nah, coba kita perhatikan koefisien untuk soal nomor 4. Koefisien di soal nomor 4 ini jelas variabelnya terdiri dari variabel x, y kuadrat. Karena x, y kuadrat itu berbeda hasilnya dengan x kuadrat, y kuadrat. Dan seperti itu. Untuk variabel x, y kuadrat, jelas koefisiennya adalah angka 6. Sedangkan untuk variabel x kuadrat, koefisiennya adalah angka negatif 6. Sedangkan untuk y kuadrat, koefisiennya adalah angka negatif 7. Seperti itu. Cukup gampang ya, nak ya. Nah, bagaimana dengan variabelnya? Variabelnya itu adalah huruf-huruf yang terdapat pada soal. Di sini hurufnya itu bukan huruf dan x dan y saja, tapi variabel tersebut adalah variabel x y kuadrat, kemudian variabel x kuadrat, kemudian variabel y kuadrat. Nah, inilah variabel-variabel yang terdapat pada soal. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah konstanta. Jelas di sini konstantanya adalah negatif 3. Jadi kita cukup isikan negatif 3. Karena hanya negatif 3 lah yang memiliki variabel bebas atau tidak memiliki huruf sama sekali. Berikutnya kita akan membahas mengenai suku. Jelas suku di sini dibagi menjadi 4, yaitu 6xy kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minus 6x kuadrat. Yang ketiga adalah minus 7y kuadrat. Dan yang terakhir adalah minus 3. Seperti itu. Itulah. Cara mengirik koefisien variabel konstanta maupun suku pada soal nomor 4. Tentunya pertanyaan terakhir untuk soal nomor 4 adalah apakah 6xy kuadrat dikurangi 6x kuadrat kurang 7y kuadrat kurang 3 adalah persamaan kuadrat? Apakah yang Bapak lingkari dengan warna orange ini adalah persamaan kuadrat? Kita kembali ke variabel yang sudah kita data sebelumnya. Di sini terdapat variabel xy kuadrat, x kuadrat, dan y kuadrat. Walaupun semuanya berorde 2, namun sangat disayangkan. Ternyata 6xy kuadrat kurang 6x kuadrat kurang 7y kuadrat kurang 3 bukanlah persamaan kuadrat. Mengapa? Karena pada variabel terdapat 2 buah huruf, yaitu huruf x dan huruf y. Jadi bukanlah variabel tunggal, walaupun pangkatnya adalah pangkat 2 atau berordo 2. Walaupun terdapat variabel tunggal berpangkat 2, namun di sini xy kuadratnya enggak. Oleh karena itu, ini bukanlah persamaan kuadrat. Sampai situ paham ya, nak ya? Oke, tak apa rasanya Bapak kurang membahas satu soal lagi, yaitu soal nomor 5. Bapak tulisnya di kotak di samping ini. Atau Bapak buat lembaran baru aja. Buat lembaran baru. Oke, di sini
kita akan bahas soal nomor 5. Apa itu soal nomor 5, Pak? Soal nomor 5-nya adalah apakah 6x kuadrat kurang 7 itu adalah persamaan kuadrat? Coba kita lihat, akan kita bahas berikut ini. Sebelum kita membahas, kita harus menjawab dulu koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Nah, jelas koefisien itu nilainya adalah angka 6. Ya, untuk variabel x kuadrat, koefisiennya adalah angka 6. Nah, jika di sininya ada negatif, maka jangan lupa diisikan di sini negatif 6. Nah, berikutnya variabel. Variabel di sini jelas variabel x kuadrat saja. Konstantanya itu adalah negatif 7. Bapak senang dengan negatif 7 karena menulis negatif 7 lebih gampang. Nah, untuk sukunya di sini ya dibagi menjadi negatif 6 x kuadrat dan negatif 7. Oke, itulah untuk menjawab soal nomor 5. Berarti soal nomor 5 ini masih sama dengan keempat soal sebelumnya yang kita bahas. Nah, yang terakhir adalah apakah minus 6 x kuadrat kurang 7 adalah persamaan kuadrat? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Tugas anak-anak untuk menjawab di forum komentar, kenapa minus 6 x kuadrat kurang 7 itu adalah persamaan kuadrat? Oke, bagi yang menjawab di forum komentar, Bapak berikan tambahan poin, yaitu sebesar 2. Gunakan dan kumpulkan tambahan poin tersebut sehingga dapat menambah nilai ujianmu kelak. Mau itu ujian UTS, UAS, ataupun nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, pergunakanlah poin-poin tersebut sebijak mungkin. Ingat, minggu depan kita sudah ujian tengah semester atau UTS. Otomatis tambahan poin ini sangat-sangat berguna. Oke, Bapak tunggu jawaban kalian di forum komentar. Demikian yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan kita hari ini. Jika yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak, Bapak mohon maaf dulu sebelumnya. Akhir kata, Bapak akan mengucapkan selamat pagi.